Leonidas I. Arti dari nama ini adalah anak singa. Diperkirakan ia lahir di tahun 540 sebelum Masehi dan ia meninggal pada tanggal 11 Agustus tahun 480 sebelum Masehi. Leonidas adalah seorang raja negara kota di daerah Yunani yang dikenal sebagai Sparta, dan ia merupakan raja yang ke-17 dari garis keturunan Agiad, yaitu sebuah dinasti yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari dewa Herakles dalam mitologi Yunani. Leonidas memiliki istri yang bernama Gorgo, putri dari Cleomenes I yang seorang raja Sparta sebelum Leonidas diangkat. Leonidas memiliki partisipasi penting dalam Perang Persia II, di mana ia memimpin pasukan persekutuan Yunani ke posisi terakhir di pertempuran Thermopylae pada tahun 480 sebelum Masehi, ketika berusaha untuk mempertahankan jalur darat dari tentara Persia yang menyerang, sehingga kisahnya menjadi sebuah legenda yang dikenal sebagai pemimpin 300 Spartan. Dan berikut ini adalah riwayat hidup dari Leonidas selengkapnya. Menurut Herodotus, ibu Leonidas adalah istri sekaligus keponakan ayahnya. Tapi setelah sekian lama mereka menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Sehingga para epor atau 5 administrator yang dipilih setiap tahun dari konstitusi Spartan mencoba membujuk Raja Anaxandridas II untuk menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain. Tapi Anaxandridas menolak dan menganggap istrinya tidak bersalah. Karena hal itu, para epor sepakat untuk mengizinkannya mengambil istri kedua tanpa menceraikan istri pertamanya. Istri kedua ini adalah seorang keturunan Chilon dari Sparta yang dikenal sebagai salah satu dari 7 orang bijak Yunani. Dan dari istri kedua inilah lahir seorang putra bernama Cleomenes. Namun, 1 tahun setelah kelahiran Cleomenes, istri pertama Anaxandridas juga melahirkan seorang putra yang diberi nama Dorieus. Leonidas adalah putra kedua dari istri pertama Anaxandridas dan juga kakak laki-laki atau saudara kembar Cleombrotus. Raja Anaxandridas II meninggal pada tahun 520 sebelum Masehi, dan Cleomenes berhasil naik tahta antara waktu itu dan 516 sebelum Masehi. Karena Dorieus memiliki sifat yang temperamen, sehingga warga Spartan lebih memilih saudara tirinya itu daripada dirinya. Sehingga ia merasa sudah tidak bisa untuk tetap tinggal di Sparta, dan kakak kandung Leonidas ini pun meninggalkan tanah Sparta. Beberapa tahun setelah itu, Leonidas menikahi putri dari saudara tirinya, Cleomenes, yang bernama Gorgo. Beberapa saat sebelum Leonidas naik tahta pada tahun 490 sebelum Masehi. Leonidas adalah pewaris tahta Agiad dan seorang Homoios pada saat pertempuran Sepeia melawan Argos di sekitar tahun 494 sebelum Masehi. Demikian juga, ia adalah seorang Homoios ketika utusan Persia datang ke Sparta untuk menawarkan persekutuan. Namun tawaran tersebut ditolak dengan keras oleh Spartan di sekitar tahun 492 dan 491 sebelum Masehi, 1 atau 2 tahun sebelum Leonidas naik tahta. Namun setelah itu, kakak tiri Leonidas yang masih menjadi raja digulingkan dengan alasan kegilaan dan melarikan diri ketika Athena mencari bantuan saat melawan invasi Persia pertama di Yunani yang berakhir di Marathon tahun 410 sebelum Masehi. Dan pada tahun yang sama, Leonidas diangkat menjadi raja Spartan. Leonidas dipilih untuk memimpin pasukan gabungan Yunani yang telah bertekad untuk melawan invasi Persia yang kedua kalinya di tanah Yunani pada tahun 481 sebelum Masehi. Hal ini bukan sekedar bukti pengakuan atas kekuatan militer Sparta, tapi juga bahwa koalisi menginginkan Leonidas secara pribadi karena kemampuannya sebagai pemimpin militer. Setelah menerima permintaan dari pasukan gabungan Yunani untuk membantu mempertahankan Yunani melawan invasi Persia,
Sparta berkonsultasi dengan Oracle di Delphi. Lalu pada bulan Agustus tahun 480 sebelum Masehi, Leonidas memimpin pasukannya berbaris keluar dari Sparta untuk bertemu dengan pasukan Xerxes di Thermopylae. Dengan jumlah pasukan hanya 1200 prajurit, tapi pasukan khusus Spartan hanya berjumlah 300 orang. Kemudian ia bergabung dengan pasukan dari negara kota Yunani lainnya dan mereka membentuk pasukan berjumlah 7000 prajurit. Xerxes menunggu 4 hari untuk menyerang karena berharap orang-orang Yunani akan bubar. Akhirnya, pada hari kelima, orang Persia mulai menyerang. Leonidas dan pasukan Yunani memukul mundur serangan Persia di hari kelima dan keenam, dan mereka membunuh sekitar 10.000 pasukan Persia. Unit elit Persia yang dikenal orang Yunani sebagai dewa ditahan, dan dua saudara lelaki Xerxes tewas dalam pertempuran. Kemudian pada hari ketujuh, seorang pengkhianat Yunani bernama Epialtes menemui jenderal Persia, Haidarnes, dan ia menunjukkan jalur tersembunyi di gunung agar bisa sampai ke barisan belakang pasukan Yunani. Lalu pada saat itu, Leonidas mengerahkan semua pasukan Yunani dengan 300 Spartan tetap teguh dalam pendirian untuk melawan pasukan Persia. Pada akhirnya, mereka semua termasuk Leonidas dan para Spartan tewas secara kesatriaan.